نور في الظلمات انسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القران حياتي نور ملا القلب ففاض بحب كتاب الله اشرق دربي بالقران فشكرا يا رباه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله الطاهرين وأصحابه المنتجبين وجميع عباد الله الصالحين المخلصين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lah wa asyadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad wa anjil farajahum wa rizukna dunya dunia wa fil akhirati syafaatahum Para pemirsa hadith TV rahimakumullah Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Kita diperkenankan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mempelajari kitab suci teramat istimewa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, untuk umat manusia melalui perantara baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setiap kita mengawali satu kajian, kita sampaikan pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala syukur yang tidak akan pernah dapat sebanding dengan nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan untuk kita. Kemudian kita sampaikan salam salawat. Semoga dilimpah curahkan pada baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kajian kita seputar keajaiban Al-Quran, seputar mukjizat Al-Quran dari bentuknya yang lahiriah dari pilihan kata yang digunakan dari kalimat yang ditampilkan dari pengulangan dan jumlah-jumlah pengulangan itu yang seakan-akan menyimpan rahasia misalnya tentang sholawat baginda Nabi SAW yang juga punya kekhususan, punya keunikan, punya keistimewaan Surat Yusuf ayat kedua mengisahkan pada kita bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab agar kita merenungkannya, kita memikirkannya, mencari tahu lebih jauh lagi hubungan antara struktur bahasa Arab ini dengan kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Ambil contoh sholawat pada Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ayat yang memerintahkan kita untuk sholawat sering disebut sebagai ayat yang dibandingkan dengan perintah yang lainnya di situ ada perbedaan sholawat punya beberapa perbedaan setidaknya ada dua perbedaan sholawat dengan ibadah-ibadah yang lainnya yang pertama sholawat adalah ibadah yang Allah Ta'ala Contohkan terlebih dahulu sebelum diperintahkan kepada kita semua. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk sholat lima waktu, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari melakukan seperti yang kita lakukan. Sholat juga, misalnya, Allah Ta'ala memerintahkan kita puasa, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari menahan diri dari hal-hal yang dilarang. Dalam berpuasa itu, misalnya, subhanallah, maha suci Allah, subhanahu wa ta'ala dari apapun yang kita sifatkan. Tetapi, ketika Allah, subhanahu wa ta'ala, memerintahkan kita untuk bersolawat, Allah Ta'ala mencontohkannya terlebih dahulu. Bukan hanya Allah Ta'ala, tetapi juga para malaikat. Al-Quran, surat Al-Ahzab tentang sholawat ini mengingatkan kepada kita. A'udzubillahiminasyaitanirajim. Inna allaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya. Dan seluruh malaikatnya. Yusalluna nabi. Bersolawat atas nabi. Makna sholawat di sini adalah doa, makna sholawat di sini adalah rahmat yang diturunkan, kasih Allah Ta'ala yang dianugerahkan pada baginda Nabi SAW. Tapi ada keistimewaan sholawat yang kedua. Dalam ayat Al-Quran ketika Allah Ta'ala dan para malaikatnya bersolawat, Al-Quran menggunakan bentuk fi'il mudore, bentuk tensis dalam Gramatika bahasa Arab itu yang menunjukkan keberlangsungan, yang menunjukkan tidak pernah terputusnya sesuatu. Itulah yang membedakan sholawat pada Baginda Nabi SAW sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan dengan sujudnya para malaikat untuk Nabi Adam. AS. Salatu Wasallam. Al-Quran mengisahkan, al Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama illa iblis. Dan ketika kami perintahkan para malaikat untuk sujud seluruhnya pada Nabiullah Adam alaihi semuanya sujud kecuali iblis. Kata semuanya sujud menggunakan fi'il madi, menggunakan past tense, bentuk masa lampau. Fasa jadu maka semuanya telah bersujud Maka semuanya sujud pada Nabi Adam AS Dan peristiwa itu hanya terjadi satu kali saja Para malaikat itu sujud pada Nabi Adam Terjadi di zaman yang lalu Di waktu yang lalu satu kali saja Tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kita semua untuk bersalawat pada baginda Nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perintah sholawat itu diawali terlebih dahulu dengan teladan, dengan contoh dari Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan para malaikatnya yusalluna ala nabi senantiasa terus menerus tidak pernah berhenti menyampaikan salam solawat pada baginda Nabi saw. Karena itu hei orang yang beriman sampaikan salam solawat pada baginda Nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kadang-kadang dalam pembicaraan dengan murid-murid anak-anak santri, anak-anak didik saya lemparkan pertanyaan dalam tanda petik pertanyaan nakal. Sekali lagi hanya untuk memancing rasa ingin tahu kita, hanya untuk menggali agar kita senantiasa mengkaji rahasia Al-Quran ini. Saya katakan misalnya bahwa apakah boleh kita mengatakan kalau perintah bersolawat ini lebih berat untuk kita pertanggungjawabkan dibandingkan dengan perintah yang lainnya apa maksudnya ini keunikan salawat berikutnya keunikan perintah bersalawat pada baginda nabi Wasallam kita saksikan seluruh rukun islam kita ini syahada salat puasa zakat dan haji itu punya syarat-syaratnya punya rukun-rukunnya punya kriterianya setidaknya kewajiban dilaksanakan pada waktunya. Sholat hanya wajib kalau sudah datang waktunya. Di waktu sekitar jam 9 atau jam 10 pagi tidak ada kewajiban sholat apapun. Baru ketika datang waktu duhur kita wajib sholat duhur. Datang waktu asar kita wajib sholat asar. Begitu pula maghrib, begitu pula isya, begitu pula waktu subuh kita wajib melaksanakan ibadah, kita terikat pada satu ketentuan. Kita semua ini disebut mukallaf. Artinya orang yang punya taklif, orang yang punya tugas, orang yang punya kewajiban. Kita tidak pernah lepas dari kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk melaksanakan rukun Islam itu ada waktu-waktu tertentunya salat hanya wajib kalau sudah datang waktunya tentu kita bisa mengisi waktu yang lain dengan ibadah sunnah tetapi itu adalah keutamaan itu adalah kelebihan dari kewajiban meskipun kewajiban itu pun belum tentu dengan baik kita kerjakan puasa hanya wajib bila datang bulan suci Ramadan zakat hanya wajib bila sudah ditentukan bila sudah datang haulnya ditentukan nasabnya dan seterusnya dan kemudian haji dia hanya wajib pada waktu-waktu tertentu al hajju maklumat jadi Sholat hanya wajib kalau sudah datang waktunya. Puasa hanya wajib di bulan suci Ramadan saja. Zakat hanya wajib setahun sekali haul nisabnya memenuhi kriteria dan lain sebagainya dan haji hanya wajib pada waktu-waktu yang sudah ditentukan mari kita melihat bagaimana kewajiban sholawat ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersholawat, ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wahai orang-orang yang bersholawatlah kalian kepada baginda Nabi shallallahu alaihi wa alihi dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menentukan pada kita kapan kita bersolawat itu. Bagaimana kita bersolawat itu. Jumlah yang kita bacakan ketika bersolawat itu. Allah ta'ala tidak menentukannya. Puasa ditentukan jumlahnya. 17 rakaat dalam salat ditentukan jumlahnya. 17 rakaat dalam satu hari. Puasa ditentukan sebulan lamanya. Zakat sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Haji selesai setelah menjalankan ibadah-ibadah manasiknya diakhiri dengan berkurban di Mina, kemudian mencukur rambut di kepala, lalu tawaf ifado dan ibadah-ibadah dalam manasik haji lainnya. Tapi perintah bersolawat, bagaimana kita dapat mengatakan bahwa kita sudah menunaikannya. Tidak ditentukan berapa jumlahnya, tidak ditentukan kapan waktunya. Bolehkah kemudian kita berkata bahwa kewajiban sholawat ini bisa jadi lebih berat dari perintah-perintah yang lainnya karena ternyata kita tidak tahu apakah kita sudah menunaikan kewajiban itu dengan baik atau tidak. Dan yang kedua, pada solawat ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk bersolawat pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi wa Wasallam pada saat yang sama di situ ada doa untuk kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menyampaikan salam solawat kerinduan kita pada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Wasallam dan keluarganya yang suci. Katakanlah perintah solawat ini mirip seperti, seperti, kalau diambil perumpamaan perintah mencari ilmu. Utlubul ilma, cari ilmu itu atau utlubul ilma faridlatun ala kulli mu'minin wa menuntut ilmu itu wajib bagi orang mukmin dan mukminah. Tidak mengenal waktu, kapan pun kita harus belajar, kapan pun harus mengambil hikmah dari Orang lain, pelajaran baik apapun yang bisa kita terima dari orang lain, kita ambil tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Apakah seperti itu perintah dari Allah Ta'ala untuk kita berselawat pada Baginda Nabi SAW? Kalau menuntut ilmu mengikat kita dari lahir sampai ke liang lahat, apakah juga perintah berselawat mengikat kita? Karena tidak ada satu saat pun. Tidak ada satu detik pun ketika manusia kosong dari kewajiban Tuhannya. Tidak ada satu saat pun ketika manusia tidak punya taklif dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ambillah jam 9 atau jam 10 pagi pada hari yang bukan musim haji dan yang bukan bulan suci Ramadan. Lalu tanya apa taklif, apa kewajiban seorang hamba pada jam 9 atau jam 10 pagi itu. Tidak ada kewajiban sholat, tidak ada kewajiban puasa, tidak ada kewajiban zakat, dan tidak ada kewajiban haji. Lalu kewajiban apa yang mengikat dia? Kewajiban mencari ilmu, kewajiban bersikir pada Allah Ta'ala, kewajiban bersolawat pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Lebih dari itu, kaitannya dengan ijazul Qur'an, keajaiban Al-Quran. dari sisi angka, dari sisi penjumlahan, dari sisi pengulangan. Banyak peneliti ahli tafsir yang menggali Al-Qur'an kemudian menemukan keunikan-keunikan, keistimewaan-keistimewaan. Seperti samanya jumlah pengulangan darata, samanya jumlah pengulangan kata setan dan malaikat. Berimbangnya jumlah antara kata daratan dan lautan yang disebutkan kemudian kata hidup dan mati atau kata dunia dan akhirat dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim misalnya yang terdiri dari 19 huruf. Lalu rahasia pengulangan 19 dan seterusnya. Dia senantiasa menanti para pencari ilmu untuk meraih cahaya dari samudra cahaya Al-Quran yang maha luas. Di antaranya yang terkait dengan sholawat. Ternyata ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk bersholawat itu jumlah katanya persis sebanyak 14 kata. Ayat yang memerintahkan kita untuk wajib bersholawat itu terdiri dari 14 kata. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuha alladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini ada ketertarikan pada pengulangan 14. Pada ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu Wa Ta'ala menganugerahkan pada baginda Nabi S.A.W وَلَقَدَتَيْنَكَ wal Qur'an al Sungguh telah kami karuniakan kepadamu Ya Rasulullah S.A.W tujuh yang berulang dan Al-Qur'an yang agung. Nah sebagian kemudian memaknai tujuh yang berulang ini sebagai semacam pola yang ada di dalam Al-Quran. Pengulangan 14. Sebagaimana misalnya dalam ayat sholawat ini ada 14 kata. Inna wa malaikat tahu yusalluna ala nabiya ayuhal amanu sallu alaihi wa taslima. Allahumma salli ala sallam Muhammad wa sallam. Itu ada 14 kata. Ayat berikutnya yang juga dalam tafsirnya dikaitkan dengan perintah bersolawat ini. wa dunya Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya Allah taala melaknat mereka di dunia dan akhirat dan mempersiapkan bagi mereka siksa yang menghinakan. Ini dikaitkan juga karena ayat ini ditempatkan Allah Subhanahu wa taala segera setelah perintah untuk bersolawat. Kita berlindung kepada Allah taala dari yang termasuk misalnya menyakiti Allah taala dan rasulnya. Karena ayat ini dikaitkan dengan solawat, kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari kelompok, dari mereka, dari orang-orang yang jarang misalnya bersolawat pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita khawatir kurangnya bersolawat itu menjauhkan kita dari rahmat Allah Ta'ala dan mendekatkan kita kepada siksa Allah Ta'ala yang pedih, yang menghinakan. Wa la'iyadu min dalik. Dalam riwayat yang masyur tentang sholawat ini, baginda Nabi SAW mengingatkan kita yang paling bakhil di antara kalian itu adalah kalau ada namaku disebut, ia tidak bersholawat kepadaku. Mari kita renungkan apakah kita sering bersholawat pada baginda Nabi, mudah-mudahan kita tidak termasuk kelompok yang bakhil itu. Bukankah setiap hari lima kali azan dikumandangkan dan di dalam azan itu ada nama baginda nabi saw. Apakah lisan kita digerakkan untuk menyampaikan salam salawat pada rasulullah saw pada saat nama baginda nabi itu disebutkan dalam azan dalam ikoma setiap saat di pengajian kita mendengar nama baginda nabi disebut saw. Adakah kita menyampaikan salam sholawat kita. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah Ta'ala melaknatnya di dunia dan akhirat dan mempersiapkan baginya azab yang menghinakan. Dan menariknya lagi ayat yang setelah sholawat ini juga jumlahnya, jumlah katanya 14 banyaknya. Inna alladhina yudzuna Allah wa rasulahu la anahumullahu fi ad-dunya wal akhirah wa adda lahum adzaban muhina 14 kata baru pada ayat yang berikutnya walladzina yudzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu fa qad ihtamalu buhtanaw wa ithmun mubin kalau pada ayat Al-Ahzab setelah kewajiban sholawat ini Allah Ta'ala menyebutkan kelompok yang menyakiti Allah Ta'ala dan Rasulnya yang dilaknat di dunia dan di akhirat jumlah katanya 14 ayat berikutnya berkisah tentang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat sesungguhnya orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat bukan karena apa yang mereka lakukan sungguh ya memikul kehinaan dan dosa yang besar. Dan ini karena ketertarikan terhadap ijazul adadi dalam Al-Qur'an itu ketika dihitung ada 12 kata banyaknya. Waladina yu'duna almu'minina walmu'minati bighairi ma iktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithmam mubinan jadi ada pengulangan-pengulangan 14 pengulangan-pengulangan 12 di dalam ayat Al-Qur'an. Dan ini membawa kita mengingatkan kita kembali pada huruf-huruf muqatta'ah yang ada di dalam Al-Qur'an. Huruf-huruf muqatta'ah itu adalah huruf-huruf terputus. Disebut terputus karena sebetulnya bersambung tetapi dibaca berdiri sendiri masing-masing sendiri. Huruf alif, lam dan mim kita baca alif lam mim, tidak diberikan tanda baca untuk satu di antara tiga-tiga huruf. Tiga, tiga huruf itu ada rajim, sesuai urut-urutan yang dihadirkan Allah taala dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an yang terdiri dari 114 surat. Alif lam mim alif lam mim alif lam mim sad alif lam ra sebanyak tiga kali alif lam ra alif lam ra kemudian alif lam mim ra lalu alif lam ra lalu alif lam ra lagi kemudian kaf ha ya ain sad pada surat maryam lalu ta ha ta sin mim ta sin ta sin mim alif lam mim alif lam mim alif lam mim alif lam mim Yasin, Sod, Hamim, 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 Ain, Sin, Qaf, Hamim, 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 Qaf, dan Nun. Berturut-turut ada dalam surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat Al-A'raf, surat Yunus, surat Hud, surat Yusuf, Surat Ar-Ra'du, Surat Ibrahim, Surat Al-Hijr, Surat Maryam, Surat Toha, Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut, Rum, Luqman, Sajdah, Yasin, Saad, Mu'min, Fusilat, Syura, Zuhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf, Qaf, dan Al-Qalam. Dan jumlah huruf muqatta'ah itu dari huruf hijaiyah dalam bahasa Arab ternyata walaupun disebutkan tadi dalam beberapa bentuk dalam perulangan dia disebutkan sebanyak jumlah huruf muqatto'ah itu adalah 14 banyaknya jumlah huruf muqatto'ah itu adalah 14 banyaknya yang menarik ke-14 huruf muqatto'ah ini tersebar dalam 29 surat. Huruf muqatta'ah ini tersebar dalam 29 surat mulai dari surat Al-Baqarah sampai surat Al-Qalam. Ada 29 surat banyaknya. Dan menarik untuk mengetahui kalau kita menghitung jumlah kata yang ada dalam surat Al-Fatihah, surat pembuka Fatihatul Kitab maka jumlah kata yang ada pada surat Al-Fatihah adalah 29 banyaknya. Surat Al-Fatihah terdiri dari 29 kata. Sejak Bismillahirrahmanirrahim hingga ghairil maghdubi 'alaihim waladhallin ada 29 kata banyaknya. Kemudian huruf muqatta'ah juga ada 20 ada dalam 29 surat di dalam Al-Qur'an dan jumlah huruf muqattaah itu adalah 14 banyaknya 7 yang berpasangan dan Al-Qur'an adalah juga Al-Fatihah adalah juga 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Adakah rahasia yang menunggu untuk digali di situ? Surat Al-Fatihah adalah tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang. Surat Al-Fatihah terdiri dari 29 kata. Huruf Muqatto'a ada 14, tujuh yang berpasangan itu. Dan ia ada pada 29 surat sesuai jumlah kata di dalam Al-Quran. Tapi yang menarik meskipun ia ada dalam 29 surat, bentuknya karena ada beberapa surat pengulangan seperti alif lam mim alif lam mim diulang beberapa kali dalam awal beberapa surat atau hamim hamim dalam awal beberapa surat atau to sin mim dalam awal beberapa surat atau alif lam ro dalam awal beberapa surat dan huruf muqatta'ah ada 14 banyaknya 14 bentuknya ada 14 banyaknya dalam 29 surat tetapi bentuknya meskipun ia ada dalam 29 surat bentuknya pun hanya ada 14 bentuk. Ada 14 huruf muqatta'ah dalam Al-Qur'an dan ada 14 bentuknya mulai dari alif lam mim, alif lam mim alif lam ra dan seterusnya. Bukankah ada rahasia 14 yang menarik di dalam Al-Qur'an ini, huruf muqatta'ah yang 14, bentuk penggunaannya yang 14. Dan kalau huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf muqatta'ah ini kita pecah. Mari kita jadikan kembali sebuah rasa keingin tahuan kita untuk senantiasa menggali ilmu lebih lagi dari Al-Qur'an ini. Bagaimana kiranya kalau huruf-huruf al-muqatto'ah ini mampukah ia dirangkai misalnya menjadi kalimat yang utuh? Huruf-huruf itu adalah alif, lam, mim, sod, ro, kaf, ha, ya, ain, to, sin, kemudian kof, dan nun. Huruf-huruf itu 14 banyaknya setengah dari huruf hijaiyah yang ada ...mampukah ia disusun menjadi satu kalimat kira-kira satu kalimat yang utuh dalam ulumul Quran misalnya untuk menghafal 14 huruf muqattaah ini supaya mudah menghafalnya maka diupayakan ia menjadi bentuk kalimat dan setidaknya ada dua pendapat pendapat yang pertama menggabungkan huruf-huruf mukotoah itu untuk mengingatnya dengan misalnya nakoso asalukum hayun tohuro madukmu berkurang ia hidup dan suci itu pendapat yang umum masa bahlul bait alaihi wasallatu merangkainya dalam satu kalimat yang khusus huruf-huruf mukotoah itu Dirangkai menjadi Siratu aliyin haqqun numsikuhu Siratu aliyin haqqun numsikuhu Itu adalah huruf-huruf yang diambil dari huruf-huruf mukadda'ah itu Kemudian dirangkaikan menjadi satu kalimat Yang maknanya itu adalah Jalan ali siratu aliyin dan Allah Subhanahu wa taala adalah al aliyul azim siratu aliyin hakun numsiku jalan ali adalah kebenaran yang kami pegang teguh terdiri dari 14 huruf muqatta'ah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala disebarkan dalam 29 surat dalam 14 bentuknya semoga kita menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang senantiasa bersolawat pada baginda Nabi seraya berada di jalan al aliyil a'la Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakalatu wa ilahi unib ala wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh نور في الظلمات انسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القران حياتي نور ملا القلب ففاض بحب كتاب الله اشرق دربي بالقران فشكرا يا رباه